bab 9 Bahtera menuju ke bahagian akhir cerita ini. Setelah kita membaca berbagai apa ni masalah, berbagai apa ni kebobrokan, berbagai apa ni ketidakadilan yang kita lihat dalam bab-bab sebelum ini, ya. Maka saya mengarah kepada bahagian akhir novel ini yang bertajuk Bahtera, ya. Iaitu pada satu hari, ya, seorang nelayan yang sedang berperahu cadik, ya. Perahu cadiknya perahu yang kecil, kemudian ada pengimbang di kanan kiri, ya, pengimbang, ya. Dan dia tiba-tiba dia melihat, ya, oleh kerana apa ni air laut di kawasan Gunung Sotu tu jernih, ya. Dia melihat seekor penyu yang sangat besar melintas, ya, di bawah perahu ni. Yang tak pernah berlaku sebelum ni, ya. Jadi dia balik sampai ke daratan, dia bertanya dengan orang, apa maknanya? Ya, apa maknanya? Jadi ada orang tua-tua mengatakan bahawa mereka pernah mendengar, ya, beratus-ratus tahun yang dulu, ya, apabila tanda seperti itu, maknanya kawasan itu akan dilanda gempa bumi, ya, akan gempa bumi akan berlaku, ya. Jadi apabila berita itu tersebar, maka ada seorang watak yang apa ni mengambil usaha untuk membina sebuah apa bahtera yang besar, ya. Tujuannya ialah untuk mengangkut penduduk Ogun Soto berpindah dari Ogun Soto sebelum gempa bumi berlaku, ya. Jadi banyak masalah yang dihadapi, tetapi akhirnya bahtera itu siap, ya, dan akhirnya siapa-siapa yang apa ni mahu mengikut beliau dibawa belayar, ya, untuk meninggalkan apa ni Ogun Soto, ya. Dan tidak lama selepas mereka belayar itu, ya, mereka terdengar satu letupan yang kuat, ya, sayup-sayup letupan yang kuat, dan bukan saja gempa bumi, tapi gempa bumi yang membawa tsunami, ya. Dan mereka melihat gelombang besar datang ke arah bahtera mereka, ya. Tetapi mujur, ya, bahtera itu besar dan gelombang tsunami itu lalu-lalu betul di bawah apa ni, di bawah bahtera itu. Jadi bahtera itu dapat apa ni menyeimbangkan badannya dan dapat apa ni belayar, meneruskan pelayarannya, dan akhirnya mereka sampai menemui satu daratan yang baru, ya. Dan di daratan itulah, ya, mereka turun, ya, mana-mana yang sakit dirawat dan mana-mana yang mati dalam kapal ataupun dalam bahtera itu dikebumikan, ya. Itu apa ni apa yang sampaikan dalam bahtera.